Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, remaja buat provokasi persoal sokongan kepada rakyat Palestin ditahan polis. Berita sepenuhnya. Tindakan seorang remaja lelaki mempersoalkan penentangan rakyat negara ini terhadap serangan udara Israel ke atas Gaza ditahan polis Sarawak malam tadi. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail berkata, remaja terbabit yang merupakan pemilik akaun Facebook Mio Fisherman itu turut mencabar dan membuat provokasi ke atas mana-mana individu hingga rumah keluarganya di Taman Sukma di sini diserbu ramai orang malam semalam. Malah menurutnya, remaja yang berusia 18 tahun itu ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi. Kita telah mendapatkan perintah reman terhadapnya sehingga atau selama 4 hari sehingga 22 Mei katanya kepada Esu Awani. Dalam satu hantaran video, remaja terbabit tanpa menyembunyikan identitinya mencetuskan kebencian apabila mempersoalkan sokongan umat Islam terhadap Palestin dan mendakwa mereka yang melakukan sokongan tidak cukup ilmu. Malah dalam beberapa video yang tular, remaja terbabit bukan sahaja cuba menjelaskan pendiriannya, malah sempat dipukul oleh beberapa individu yang menyerbu rumah keluarganya. Selain itu, ID berkata pihaknya turut meminta memandang serius insiden lebih 15 individu berkumpul beramai-ramai dan melanggar SOP kawalan perintah pergerakan bersyarat PKPB di rumah keluarga remaja itu. Malah, ada antara mereka ini dikesan tidak menggunakan pelitup muka serta gagal melakukan penjarakan fisikal. Untuk ini, pihak polis telah membuka satu lagi kertas siasatan di bawah Peraturan 17 dalam kurungan 1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit PPPPB 2021 kerana telah terkesan melakukan aktiviti terlarang melebihi 5 orang berkumpul beramai-ramai. ID menasihatkan orang ramai agar tidak mengambil tindakan sendiri dan melulu dalam kes seperti ini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.